Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan sejumlah pohon tumbang dan atap 3 kedai kopi terbawa angin di kawasan Sudimoro, Kota Malang pada Rabu 8 Desember 2021 sore. Pengelola kedai kopi, Rahma, 25 tahun, mengatakan saat kejadian ada sekitar 10 pelanggan di kedainya. Anginnya sangat kencang dan pas masuk kedai kelihatan. Sementara itu, Ketua RT 5 RW 11 Kelurahan Sudimoro, Kada Rusman, mengatakan angin kencang menerjang saat hujan deras sekitar pukul 3 sore. Dari informasi yang diperoleh suryamalang.com, pohon tumbang juga terjadi di Jalan Arumba, Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Maijen Sungkono, dan kawasan Terminal Landung Sari. Jam 3-an ya, hujan deras, angin, terus ada laporan tumbang ini tadi. Pohon apa Pak ini yang tumbang? Ini namanya nggak tahu pohon apa ini. Menimpa apa Pak tadi Pak? Menimpa di jalan aja sih. Nggak ada misalkan.